Hai guys, selamat datang ke channel Dias Ana Family. Yeay. Ya, ini kita nak pergi beli barang guys. Beli Tesco. Sedikit ya bang ya. Dan sebetulnya kita ini belum pulang ke rumah guys. Kita tadi habis beli durian ya bang ya. Di Tikam Batu. Dan kita mampir ke Lotus. Lotus mana ini? Bertam? Alma. Kok Bertam? Salah. Alma BM. Jadi kita mau beli barang sedikit aja, cuman mau beli roti apa yang nggak ada di rumah aja, nggak banyak. Soalnya besok kan anak udah sekolah. Nggak bawa bekal. Jadi anak aku tuh sekolah tuh bawa bekal guys, biar udah dikasih duit, tapi sekolahnya bawa bekal. Soalnya katanya malas ngantri beli, mau bayar tuh kan ngantri kan rame banget ya anak-anak gitu. Jadi dia milih untuk bawa bekal ke sekolah. Sukanya dia ini bawa bekalnya roti guys. Jadi kita mau beli barang sedikit. Ini udah sampai di apa namanya di Lotus. Dan anak-anak aku juga udah bangun. Oh udah bangun, kirain masih tidur di belakang. Kan nih ya, apa namanya Tikam Batu kesini tuh jauh, jadinya anak-anakku tadi pada tidur. Dan sekarang udah bangun. Ini mau bawa masuk ke dalam Lotus kan. Kakak Ngaris saya ikut kan. Oke guys, kita mau masuk dulu guys ke Lotus. Indomie. Baru kali ya. Guys, kita udah sampai di dalam Lotus ini guys. Spicy gourmet noodle. Baru bang. Jadi ini beli Indomie 3 bungkus guys. Tuh, aku mau beli susu guys tuh. Harganya murah, Rp4.99 satu kotak. Rasa strawberry. Ada coklat juga, mau coklat juga lah. Ini mau coklat. Oh, yang bagus nih. Nah, Kakak bawa ke sana. Arisa sini, Arisa. Ambil yang strawberry satu. Arisa. Ya Allah, kirain di mana dirimu, Sa? Hello. Kakak kenapa kakak macam itu? Mau beli berapa itu bang susunya bang? Mana mana tahu ayam? Mana mana tahu? Dua aja. Dua, dah tu minum ke? Minum ini diminum. Kalau minum ambil lah kalau lagi. Nak. Tahu? Mau lagi enggak itu kakak susunya? Kalau tak nak sudah. Mau berapa? Kawan dia tengok mbak malu. kakak mau yang strawberry apa mau yang ini mau yang coklat? Ambil sana tuh. Tuh yang di sana yang cantik kakak sampai nggak tangannya? Wow, panjang banget tangan kakak. Jadi beli susu coklatnya 2, beli susu stroberinya 1. Nih yeah, oke. Okay. Ini ada banyak diskon guys kalau ujung-ujung minggu kayak gini. Yeah. Potato, atuh. Nggak mau yang itu lah Risa. Itu aja. Enggak ini aja ini. Nah itu. Nggak apa-apa. Nah, kakak ambil lah. Tuh, yang atas. Bawa pulang. Enggak mau, enggak boleh bawa pulang. Tuh, banyak banget diskon, guys. Nih. Ya. Dari 99 jadi 799. Iya, Bang. Coklat dia macam sedap. Apa itu? Coklat deh. Coklat? Biskut aja. Oh, ya. Macam lah. Iya ke? Nombor. Tuh, coklat putih. Ada kacang tu. Arisa cakap raya dah habis. Jom. Katanya Arisa lebaran udah habis. Oke guys, kita masih mau pilih-pilih lagi barangan apa yang gak ada di rumah. Ini aku mau beli roti dulu. Kakak Arisa sini katanya mau beli roti tadi. Arisa pergi ke sana tuh. Katanya mau ambil roti sana. Ibu mau ngambil roti ini. Belum beli roti. Ini Arisa tadi beli cake. Terus ini aku beli kecap guys. Di rumah aku udah habis stok. Nggak ada stok. Oke guys, ini tadi aku udah beli ayam guys. Ada diskon banyak banget ayam. Jadi aku beli banyak ini. Terus sekarang aku mau beli telur guys. Tuh. Harganya Rp10. Satu ini Rp10 ya, aku ambil satu. Ini pada ngapain tiga orang nih? Sambal balado hijau. Ayo bapak.
Sambal balado hijau. RM7.50. Beli bawang merah. Udah kayaknya udah semua udah komplit ini guys toh. Udah beli semuanya. Jom, udah berak. Enggak tahu itu ngapain dua orang tuh. Itu yang satu udah kelaparan itu. Tengok toh. Udah asya, lapar, lapar aja. Pinggaya, jadi asya. Habis ini kita mau ini bawa, apa namanya? Bawa, pinggaya. Mau cari makan guys. Soalnya Arisa dari tadi belum makan. Aku lagi milih-milih pisang nih guys. Lihat harganya. Oh murah. Mana ya, aku mau beli yang mana ini? Kakak, murah. Ini 6, ini kayaknya bagus. 6 tuh. Oh, banyak. Ini 6 ringgit, oke. Okay. Tapi belum masak banget, gak apa-apa. Apa. Oke. Okay. Iya. Harganya 6 ringgit, sekilonya itu 4 ringgit lebih kayak gitulah. Lah. Ini jajanan-jajanan. Mau beli? Enggak. Entah, ini 2 ringgit, 79. 2 ringgit. Mau ambil, tapi kayaknya malas. Gak malas, maka benda-benda. Udah kita mau bayar. Ini udah semua guys, kita mau bayar dulu. Surga. Mana anak yang kelaparan? Nah itu, ini nih. Yang... Ini anak yang kelaparan ini. Ini, tuh. Ah. Yang ini kelaparan gak? Mau makan gak? Nggak makan durian sih. Makan durian? Tunggu lah nanti. Ya Allah, nggak mau lah, kayak hantu aja. Kakak. Kakak udah kayak hantu. Benerin kalau rosak. Nah, cantik banget. Jadi kita mau bayar dulu guys. Udah selesai belanjanya guys. Apa mau jadi kasir sendiri apa gimana? Nggak mau. Jadi di sini bisa bayar sendiri guys, apa namanya, scan sendiri terus bayar sendiri. Kalau rajin ya, jadi kasir sendiri. Kalau di sini kita bayar aja. Ada kasir yang tolong scan kan. Tumben ini ngantrinya kok panjang banget guys, makanya karena ini ya hari Minggu gitu. Jadinya antriannya tuh panjang banget. Hah? Apa dia? Arnab? Siapa yang baca Arnab? Arisa kunyah baca Arnab. Arisa kunyah baca Arnab. Jadi anak-anakku lagi pada makan potato guys, kerupuk. Kelihatannya kakak udah capek banget itu. Padahal dia gak ngapa-ngapain. Tidur aja dari tadi. Jalan banyak. Ya Allah, cuma beli barang sedikit aja itu kakak. Sedikit Arisa. Jadi anak-anakku itu kalau diajakin untuk apa belanja keperluan dapur tuh dia nggak suka guys. Dia ikut soalnya tadi habis beli durian. Kalau nggak habis beli durian itu, kalau dari rumah belanja apa mau pergi belanjanya itu dari rumah, memang mereka tuh lebih baik di rumah aja main game. Dia nggak suka apa namanya diajakin shopping guys. Tapi kalau diajakin pergi makan nomor 1. Ini yang suka banget sama makanan. Kasian dia dari tadi gak makan. Jadi ini sekarang kita ada di food court. Mau makan dulu guys. Kakak sama Arisa mau makan apa? Nasi goreng ayam. Kakak nasi ayam. Arisa nasi goreng ayam. Oke. Jadi kawan dia tengok, oh kakak ni makan sambil tak hidung terkeluar. Ya. Ibu jangan cut. Ibu jangan cut tau. Oke. Jadi ini nanti bunyi Arisa. Bila makanan bunyi Arisa. Lagi Arisa pergi ambil. Ambil sendiri Arisa punya makanan. Jadi itu anak aku, kakak makan nasi ayam guys. Aku sesungguhnya. Kenapa? Rasa dulu kuah tuh. Coba dicobain nggak kak? Kuahnya enak nggak itu? Kakak makan nasi ayam guys. Memang makanan kesukaan kakak tuh nasi ayam. Kalau pergi kemana-mana yang dipesen nasi ayam aja sampai ibu liatnya bosen udah. Suka sangat nasi ayam.
Nasi ayam. Panas kakak, panas ah. Apa yang panas? Nasi. Sup. Ditiup lah. Ditiup kakak. Ditamoni. Fu. Oh, cabai dia tak, apa dia, kicap dia tak sedap. Oh, kicapnya kurang manis. Kakak-kakak sausnya oke enggak? Saus. Itu tadi cabai udah yang campur dah. Oh, kakak udah campur. Dia tuang air, dia tuang sup pun kat situ. Dia jadi campur lah. Belum, Arisa belum bunyi. Lagi pergi ambil dengan ibu. Loh, kok ibu sih yang ngambil Arisa, lah ngambil sendiri? Saya ada dua. Oh iya. Kakak makan sendiri guys, yang lain belum datang, dia udah makan, udah kelaparan ya. Dia kata dia japo. Bahasa Jawa apa deh? Lapar. Nah. Arisa tu dia tahu, tapi dia saja bapa tak tahu. Kalau Arisa belajar boleh kan, dia lagi pandai. Cuman malas dia. Tak bisa paham. Dia buat tak paham. Dia kan in English. Atau makanannya Arisa baru sampai guys. Dia udah gak sabar-sabar mau makan. Arisa udah baca doa belum itu? Tengok. Sampai lupa baca doa. Sampai lupa dia baca doa guys. Udah kelaparan. Lapar. Enggak panas Arisa? Kakak belum habis makan dari tadi, Kak? Belum. Jadi anak aku tuh pesennya nasi goreng apa, Arisa? Ayam. Nasi goreng ayam. Ini kita makan di food court apa Lotus ya, guys. Minumnya macam biasa lah, es teh kayak gitu. Enggak ada minuman lain yang seger. Ada Esta. Apa? Esta. Teh ice. Enggak mau ada susunya. Enak. Kurang suka sama es teh. Es teh. Es teh. Apa namanya, Mang? Teh ice. Oh, kalau di sini kan es teh teh ice. Terus kalau es teh tuh yang kalau dicampur es susu. Es teh teh ice. Aduh, pusing dah ibu. Apa-apa aja lah kakak. Kayak ke Indon. Es teh. Es teh teh. Kalau nggak bisa. Es teh teh ais. Es teh teh ais bukan teh ais. Wow. Teh ais lah. Oh, itu kosong. Arisa, kenyang? Belum. Katolah Arisa suka. Apa makan di situ? Sedap. Mama ya. Yang goreng mama kan? Pelan-pelan Arisa, enggak ada siapa yang mau minta makanan Arisa. Oke, makan enak-enak. Rasa dah sedap. Makan setengah, wah aku makan setengah. Ini gak apa ya. Namanya pesan bihun goreng. Yang makan dua orang guys. Untuk dua orang nih. Aku cuma mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim, ada ayamnya. Oh, banyak bahannya ya, Bang. Pantesan Abang ini ngomong enak. Sedap. Tuh, banyak banget bahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Kan kakak tadi makan krep. Sama kayak ibu. Kakak tuh gigi jarang-jarang. Udah lekat dekat gigi. Kalau telah. Lain kali, kalau nak ni, akan buat something.
Kakak pergi klinik sekolah kakak, kakak kata cikgu saya nak tampal gigi saya. Kakak tak minum. Ah, itulah kakak yang salah. Kakak pergi je klinik sekolah. Enak guys. Kering. Ada. Ni. Ada ayam gorengnya. Ada. Terus bihunnya itu komplit, sayurannya banyak guys. Oh. Ada telur, ada wortel, ada sawi. Sama je. Kerajaan akan tanggung budak sekolah. Apa namanya? Bihun goreng Singapura. Abang udah bang? Udah. Air. Nah. Minumnya es tak? Aisyah dia tak nak ayam tu je. Gak mau. Arisa gak mau. Arisa gak mau, Arisa. Gak mau. Itu sini loh. Ih, lah kakak. Kawan kakak lah itu. Gak, no. Itu, yang pakai spek mata. Yang bajunya putih hitam. Besok, besok kakak di sekolah gini. Emira, Emira kemarin nih ya, pergi ke Lotus ya. Kayak gitu. Makan di food court. Dia enggak mau hadap sini. Kalau hadap sini, hai kayak gitu kakak. Walaupun kakak apa? Rabun. Rabun. Bener lah tuh adiknya kan ada dua. Tapi, itu laki yang duduk di tepi baju merah. Kak, dia laki seorang. Gajah. Oh iya, besar. Ini suami aku yang ngabisin semuanya, guys. Aku makan sedikit aja. Soalnya nanti pulang sampai rumah kita mau makan durian. Nanti abang mau makan durian kan namanya? Mau makan durian? Jadinya aku makannya sedikit aja. Takutnya nanti aku udah kekenyangan dan gak bisa makan durian. Kan rugi guys. Jadi biar suami aku aja yang ngabisin. Biar suami aku tuh makan duriannya sedikit. Dan aku yang banyak. Dalam rumah nih yang gak makan durian itu cuma si Arisa. Gak tahu kenapa dia gak suka. Eh, udah mana aja lah. Kalau tak makan durian, ayang, Malkis, Arisa. Gak makan durian apa orang tuh? Is, enggak guys. Yang gak makan durian itu cuma Arisa aja. Gak tahu kenapa dia gak suka durian. Padahal itu buah yang enak. Enak, Arisa, enak. Dia sukanya makan ayam. Jalan sentuh lah. Sentuh lah. Oh, apalah. Kok malu sama temennya sendiri. Oke guys, kita dah habis makan semua. Udah kenyang. Anak-anak udah habis makan. Oh, udah kenyang juga. Tadi yang katanya kelaparan itu semuanya udah kenyang. Dan kita ini sebetulnya pilek sama batuk, tapi kok minumnya es. Lagi batuk. Katanya biar cepat sembuh. Tadi kita lara lah guys. Oh. Ini juga kayaknya aku udah mau demam lagi nih guys. Malam dia udah demam. Malam ini. Kurang sehat. Oke lah, kita mau pulang dulu ya bang ya. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. Jumpa lagi di next video. Okay, bye. Bye.